balik lagi di channel aku, yaitu kita si Oh. Oke, di video kali ini seperti di judulnya, gue bakal membuat reaction. Ya, kalian udah lihat dong judulnya. Dan kalau kalian yang belum baca judulnya, gue bakal kasih tahu, yaitu membuat video reaction dari Rewind Indonesia 2020 yang sekarang lagi trending di nomor 1. Mumpung hari libur, gue bisa ngetek video di siang hari. Dan seperti yang kalian kedengeran, kalau kalian kedengeran itu hujan, teman-teman. Jadi ya, kalau ada suara kayak agak kecek-kecek-kecek, terus ada itu tuh suara gemuruh. Jadi langsung aja, daripada lama, kita bakal langsung bikin video reactionnya. Itu sangat kayak excited banget, soalnya ini adalah kali pertamanya gue ngeliat video rewind, teman-teman. Kalau tahun kemarin juga gue nggak ngeliat soalnya. Dan mungkin gue bakal bikin video reaction-nya juga, soalnya katanya tuh keren. Katanya, gue juga gak tau soalnya gue belum pernah lihat sih. Dan kayaknya bakalan keren ya kalau kita itu bisa ikutan berpartisipasi dalam video rewind ini. Ya, tapi kalau gue sih apalah. Gue siapa gitu loh. Gak bakal diundang. Ini dia, rewind. Langsung aja yuk, daripada lama. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe ya. 1, 2, 3. Kayaknya di sini tuh bakal ada Mia Ok juga nggak sih? Mia Ok terus kayak wow, ada rumah warna pink dan dalamnya ini. Ini kayak jadi video MV Korea ya jadinya. Siapa ini? Halo. Aku nggak kenal dia siapa. Tapi kayaknya di sini bakal ada kan Natalie juga. Januari, Februari, Maret. Orang makan ini tuh siapa? Oh, ini tuh kayak video-video yang ada di YouTube. Kali ya, gue tahu. Ada pintu warna merah. Merah apa pink sih sebenarnya? Kayaknya merah, enggak sih, kayak pink ke merah-merahan gitu ya, warna pantat. Kenapa, Bu? Itu siapa sih? Video cewek yang rambut panjang itu kok diulang lagi? Kok dia masuk ke ruangan terus sama gitu? Ada pintu lagi. Dan sama lagi, temen-temen. Mulai bingung, aku juga bingung sih. Mulai kesel ya. Gue juga kesel sih kalau kayak gitu. Ini juga gue. Oh. Ada orang. Hey, kamu lagi ngapain? Habis nonton semua video kita 2020. Udah nonton semuanya. Apakah itu yang suka ceritain film horor? Siapa sih namanya? Aku suka banget dia sih, dari zaman belum nyampe 1 juta subscriber aku tuh udah ngikutin dia gitu loh. Sekarang aku cekin. Ayo ikut! Ini siapa sih yang anak kecil ini? Oh, ada Ata dong, terus ada Kak Edo. Maaf kalau salah ya gue nyebutinnya. Kalau nggak salah ini Kak Edo ya, yang suka bikin video lucu itu loh. Siapa ini? Gamer sih itu. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Ini juga. Mr. Capit. Ya Allah, aku suka banget sama dia. Dia beruntung banget ya, cuman kayaknya hobi gitu jadinya kayak kayaknya aku pernah nonton dia, tapi siapa ya aku lupa. Ini siapa aku nggak tahu. Facebook gender ini. Tuh kan ada kan aku. Stop sendiri dong. 1, 2, 3. Oh, ini YouTuber yang suka makan kalau nggak masak gitu loh. Soalnya gue gak tahu semua ya teman-teman. 10M. Tuh kan? Aku suka banget dia sama dia, aku suka banget suka sama dia. Tapi aku lupa namanya. Oh my god, creepy. Makeup creepy gitu. Dengan itu adalah gerakan apa ya? Itu video stop motion apa-apa sih? Orang-orang lucu semua ini.
Ah, tai lalat. Main ular. Kok gak ada Kak Reddy ya? Padahal aku pengen lihat Kak Reddy. Sini yuk. Oh. Kok berhenti jam? Gue yang poster. Ah, poster. Gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Mereka lagi main itu dong. Yang duduk yang poster. Matiin? Ya, nyindir nih. Menurut saya, Anda yang impostor. Nyindir kayak luar biasa. Nyindir yang kasus kemarin teman-teman yang matiin mic. Siapa yang matiin mic? Ya ini Iko lah. Hah? Ini ngobrol lalu kursi kosong ini Iko antum. Ini. Kok ngomong kayak gitu makan tomat? Itu dia udah gak tomat. Ini mengatur argumentasi. Bukan ini adu domba, ini fitnah. Ngapain dibikin game 5 tahun sekali? Kita sudah pasti berdebat saling fitnah. Ini yang bikin katanya Amok Asmode itu katanya mengajarkan orang buat ngebohong gitu, daripada langsung pakai itu. Ya gimana dong, karena game-nya kudu kayak gitu. Kalau enggak ya aku mati. Kalau itu dibuat. Aduh, ada si itu siapa namanya? Dalang Pelo. Kita membahas isu-isu gak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus ke masalah yang emang penting untuk kita selesaikan bersama. Iya. Ampun Bang Jago. Boneka, boneka. Ini dia lagi fokus. Ampun Bang Jago. Berhenti lagi. Satu, dua, tiga. Wow, ada Om Deddy Kobuzer, sarangnya. Oh, ada si dia juga, siapa tuh namanya yang Ronaldo Lati atau apa? Kostaki ya? Apa sih? Matiin sama Om Deddy. Matiin dong sama Om Deddy. Corona coy. Setelah itu dunia berubah. Tuh ada yang ngeliat kebakaran, ada yang ngeliat hujan petir. Ini kayaknya ya lagi menggambarkan situasi yang ada di dunia. Dari dunia sih, di Indonesia kali. Ada kebakaran hutan. Terus ada hujan angin petir. Ditutuplah jendelanya. Kenapa kau bersedih? Aku nggak tahu di siapa. Banjir. Ya macet dong. Kenapa harus macet? Emang ini gua ke WiFi siapa sih? Ya WiFi aku ada kok. Iya tete. Ah jangan macet dong. Banjir. Bandang. Itu siapa sih mereka bertiga? Aku nggak tahu. Ini aku tahu nih. Aku pernah lihat dia tapi enggak tahu namanya. Aku suka banget buka YouTube ya. Enggak YouTube juga sih kayaknya dia aku kenal di mana, TikTok atau apa gitu. Semua bersedih dengan keadaan Indonesia sekarang. Banjir, corona, kebakaran, hujan segala macam. Dan muncullah Ultraman. Dan muncullah siapa ini, Naruto, masker. Dan muncullah masker. Tidak tahu sih. Ada Koko. Itu siapa? Kok kayak ganteng? Nyalakan Indonesia. Gue kayaknya tahu itu siapa sih itu. Rindu di hari tua sampai akhir.
Buat gue kalau bikin reaction. Kasih masker ya. Tuh, gue nggak tahu dia siapa. Gue juga nggak tahu dia siapa. Siapa? Kok Karegi ini? Karegi beneran nggak ada di sini nih? Kira lu Karegi ada loh. Orang di Sunda pun sekarang via online. Iya, aku pengen buka maaf, pengen bisa mainin itu tuh. Gimana sih caranya ya? Jadi itu bisa nggak cover lagu tuh? Oh, anjir. Kayaknya tahun ini tuh kayak lebih kebanyakannya ke corona sih. Semua berubah ketika dia datang. Karena kan corona itu masuk pas bulan awal tahun kan, Maret lah ya, Maret apa Februari, Maret akhir. You have to worry. Beneran Karegi nggak ada ini ya Allah, itu kan yang cover dia yang favorit aku. Ternyata ini Karegi masalahnya memori gue ini cukup. Aduh ya Allah, sumpah kumaha ya aing. Look at you and all look at me. How you like that? Sit on my door. Lagu sedih. Ada Anji. Itu adalah YouTuber yang mengenalkan gue bisa pengen jadi YouTuber gitu. Yaitu, siapa yang namanya? Aku lupa. Yang lucu itu juga, Raditya Dika. Kata Raditya, ininya mati sendiri aja, kadang gak ada sinyal, kadang mati sendiri. HP aku tuh kenapa sih? Nanti ya aku ganti, tenang aja. Siapa yang namanya? Bayuska, ya. Dia adalah YouTuber pertama yang kenalin gua kalau ya dari YouTuber kita bisa kayak ngasilin uang gitu loh. Kayak dari hobi kita bisa ngasilin penghasilan gitu. Dia yang kayak udah ngajarin. Nggak ngajarin juga sih, gua nonton video dia gitu loh. Kayak dari hobi kita tuh bisa kayak ya iseng-iseng berhadiah gitu loh. Kenapa dia ke arah pintu itu berdua? Dia siapa? Gue kayak merinding gitu udah gak denger lagu ini. Udah. Directed by Chandra Leon Aulia. Ternyata Karegi gak ada loh. Kak Bayuskak juga gak ada. Bayuskak di sini. Aku jadi pengen nonton video Rio Wine yang tahun 2019. Nanti ya gue pengen bikin dulu. Oke, itu dia video reaction-nya. Bagus banget videonya. Kayak menggambarkan situasi di Indonesia sekarang yang sangat ya ada banjir, corona, kebakaran hutan, terus kayak hujan angin yang kemarin itu kan pernah melanda daerah mana gitu. Dan ya terharu. Indonesia. Oke, itu dia video reaction gua kali ini. Gua harus segera tutup soalnya memori gua udah mau habis. Oke, itu dia. Semoga aja kalian suka dan semoga aja YouTuber-YouTuber di Indonesia semakin maju, termasuk gue walaupun gue masih awal gitu loh, YouTuber kecil. Semoga aja bisa setingkat sama mereka gitu di kemudian hari. Amin. Oke, thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, komen biar gue bisa jadi content creator yang ya YouTube gue semakin berkembang. Oke, thank you.